tingkat kecepatannya berbeda-beda dari setiap produk. Dan untuk Orbit Star 2, mampu digunakan sampai 32 perangkat. Oh iya, saat kalian membeli modem Orbit ini, kalian akan mendapatkan harga paket data promo selama 3 bulan pertama. Ini berlaku untuk semua produk Orbit ya. Selamat datang di Tiger Techno, channel yang membahas seputar gadget dan teknologi. Perkenalkan, nama aku Anna. Baik, sebelum kita mulai, kita disclaimer dulu ya. Saat ini, Orbit Star 2 ini sudah tidak diproduksi lagi. Namun, kalian bisa jadikan ini sebagai pertimbangan jika kalian ingin membeli produk modem Orbit lainnya. Modem Orbit ini memiliki beberapa versi. Dari mulai Orbit Starlight yang harganya 500 ribuan sampai Orbit Turbo 5G yang harganya 6 jutaan. Dan di video ini yang akan kita bahas adalah tipe Orbit Star 2 dan bagaimana cara beli, penggunaan, hingga bagaimana kualitas jaringannya. Kalian bisa dapatkan produk ini dari website myorbit.id ataupun dari marketplace andalan kalian. Dari segi harga, kayaknya untuk saat ini mau produk apapun udah jelas lebih murah di marketplace nggak sih? Tapi sebelum kalian memutuskan untuk beli di marketplace, pastikan kalian udah cek dulu ya di website resminya. Di dalam websitenya, hal yang paling penting adalah cek dulu bagaimana jangkauan sinyal di tempat tinggal kalian. Jika lokasi kalian terjangkau oleh sinyal Telkomsel, nanti akan muncul selamat lokasi Anda terjangkau oleh Orbit. Hal kedua yang bisa kalian lakukan di website tersebut adalah kalian bisa bandingkan tiap modem yang tersedia sesuai dengan kebutuhan kalian, seperti Orbit Star 2 dengan harga 715.000 dengan tingkat kecepatan 15 Mbps dan Orbit Pro H1 dengan harga 1.815.000 dengan tingkat kecepatan 33 Mbps dan Orbit Max H1 dengan harga 2.635.000 dengan tingkat kecepatan 50 Mbps. Di sini, mau apapun modemnya, bonus paket yang diberikan sama saja, yaitu 25 GB per bulan selama 6 bulan. Jadi total 150 GB untuk 6 bulan. Tingkat kecepatannya berbeda-beda dari setiap produk. Dan untuk Orbit Star 2, mampu digunakan sampai 32 perangkat. Oh iya, saat kalian membeli modem Orbit ini, kalian akan mendapatkan harga paket data promo selama 3 bulan pertama. Ini berlaku untuk semua produk Orbit ya. Untuk yang 100 GB per bulan, hanya 131.000 untuk 3 bulan pertama. Dan setelah 3 bulan, akan dikenakan tarif normal sebesar 176.000 per bulan untuk paket data 100 GB. Dan dari paket penjualannya sendiri, di dalam boxnya sudah termasuk nomor khusus modem Orbit. Jadi, kita memang tidak bisa menggunakan sembarangan nomor untuk modem ini. Walaupun sebenarnya sudah beredar rumor di luaran sana yang bilang kalau modem ini bisa di-unlock agar bisa menggunakan nomor provider lain. Nah, kalau untuk cara penggunaannya sendiri ini cukup mudah. Langkah pertama, kita perlu melakukan registrasi nomor Orbit dan modemnya. Kalau kamu membeli produk Orbit ini langsung di website resminya, nomor dan modemnya sudah diaktifasi oleh pihak Telkomsel. Atau kalau kamu belinya di marketplace dan bingung bagaimana cara aktivasinya, kamu bisa meminta bantuan melalui chat customer service Telkomsel Orbit di Instagram. Dan ini cukup fast respon juga kok. Setelah aktivasi nomor, selanjutnya kamu perlu download aplikasi My Orbit di handphone kamu. Fitur di aplikasinya juga cukup lengkap, mulai dari ngecek sisa limit kuota, pembelian kuota, bisa juga buat ngelihat statistik pemakaian kuota kamu, paling banyak dihabiskan untuk apa. Oh iya, di sini juga ada fungsi pembatasan pada situs-situs tertentu, seperti situs atau aplikasi sosmed mana yang ingin diblokir.
Mungkin fitur ini berguna untuk para orang tua yang ingin menjaga anaknya agar tidak berkunjung untuk menggunakan aplikasi tertentu yang dirasa kurang baik. Dan juga beberapa fungsi pengaturan admin pada umumnya seperti nama WiFi, password, dan lain-lain. Namun untuk Orbit Star 2 ini hanya bisa sampai 4G. Kalau kamu berminat membeli modem yang dapat menjangkau 5G, kamu bisa membeli produk Orbit Turbo 5G. Di situs resminya kecepatan yang tertulis up to 15 Mbps. Ketika kami cek dengan speedtest.net, ada perbedaan kecepatan yang cukup signifikan. Dan untuk pingnya sendiri berada di 55. Untuk internetan setiap hari ini tergolong cukup. Namun untuk gaming kayaknya masih kurang ya pingnya segitu. Untuk jangkauan sinyalnya di dalam rumah, yang kami rasakan hanya menjangkau kurang dari 10 meter. Pastikan kamu meletakkan modemnya di tempat yang cukup terbuka dan di bagian tengah dari rumah kamu ya. Dan memang keunggulan lain dari modem ini adalah dari sisi fleksibelnya. Untuk kamu yang masih berpindah-pindah lokasi tempat tinggal, ini sangat membantu sekali. Gak perlu daftar atau instalasi ulang di tempat baru. Cukup tinggal cabut dan colok saja perangkat ini di tempat baru kamu. Hanya pastikan saja di lokasi baru yang kamu tempati nanti terjangkau sinyal Orbit ya. Oh iya, modem ini tidak ada baterainya ya guys, jadi harus selalu terpasang ke aliran listrik. Juga dari sisi kuota, kamu bisa berlangganan kuota sesuai dengan kebutuhan bulanan kamu dan mulai dari 66.000 saja. Dan hal lain yang perlu kamu pertimbangkan adalah untuk modem Orbit saat ini tidak ada paket bulanan unlimited. Ini poin yang cukup disayangkan dari produk Orbit ini. Kami juga berharap semoga Telkomsel kedepannya menyediakan paket unlimited bulanan. Baik, demikian review modem Orbit Star 2 ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini jika konten yang kami share bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!